pertandingan catur singkat yang terjadi di Jerman tahun 1911 ini. Diawali dengan pembukaan Italia. Pada posisi ini, jawaban paling populer dari hitam adalah kuda F6. Dan juga, luncur ke C5. Tapi pada game ini hitam memilih taktik agresif yang dikenal sebagai Blackburn Shilling Gambit, yaitu dengan langkah kuda ke D4. Putih merespon dengan kuda pukul pion, langsung disambut dengan manuver setir putih ke petak. G5. Putih melanjutkan, kuda putih mencaplok pion di F7. Dibalas dengan langkah setir makan pion di G2. Benteng menyelamatkan diri ke F1. Namun kemudian, setir hitam mencaplok pion di E4. Skak. Luncur menutup skak di E2, langsung berhadapan dengan lompatan kuda hitam ke petak. F3. Dan ini adalah skakmat.